ini langka di biasa ini. Rare. Kalau yang biasa. Dulu sempat booming auranti murah itu sebetulnya ikan-ikan yang minus. Bang, gue mau cari auranti yang gopean, ada nggak sih lo? Yang gopean besok. Jadi kalau santigi gunung dia bentuknya asik loh, berukir begitu. Iya. Yeah. Kalau santigi tapang, tapang. Iya. Banyak lah pokoknya progresnya. PR itu ayak 78 om. 20.000 lu kasih berapa? 10.700. 10.700. 5 juga itu masih bisa nego kok. 5 ya nego, yang baru aja suka sikit dari gitu. Kuning ya. Belum hitam badannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ya. Culik lagi. Salam ngobok-ngobok. Hobi kan nggak ngopok, nggak asik. Kita masih nongkrong di pasar ikan hias di Tenggara, tapi di video kali ini kita akan review kios-kios yang ada di dalam di depan. Dan di sini lu bisa lebih nyaman belanjanya. Mungkin secara harga ya kembali kepada kualitas ikannya, dan ini lapak spesialis ikan. Bang, nama kios? Baik, Nafar Aquatic. Nafar Aquatic. Dan kita bersama Bang siapa? Bang Epin, senior bro. Wah, bisa. Nomor ya? WhatsApp Bang Epin. 0878-3311-2555. Gayanya botak plontos, kalau gua botak tumbuh. Dan dia berjenggot. Botak licin. Udah nggak ngelapak lagi, karena kiosnya sekarang udah nyaman banget. Cuma bicara tentang canang, prediksi lu di tahun 2024 bagaimana? Tetap optimis kan? Optimis ya, konsisten kayaknya. Tetap ya? Cuman nggak terlalu kayak kemarin-marin. Oh. Ya berkurang lah sedikit lah, beralih ke yang kayak sipit, glowfish, apalah yang lagi tren sekarang. Nah. Kalau gua bilang sih, cana ini bukan yang berkurang. Karena memang komunitasnya nggak pindah ke ikan yang lain. Enggak. Ya. Cuma masalahnya cana kan ini long life. Lu satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali beli, itu lima ikan bertahun-tahun lu urus, itu nggak beli-beli lagi. Jadi untuk menimbulkan penghobi-penghobi baru ternyata memang perlu proses. Benar. Jadi hukum ekonomi terjadi. Supply and demand. Semakin banyak barang, semakin sedikit yang belanja, harga terkoreksi jadi murah. Barang sedikit, yang belanja banyak, jadi mahal. Tapi tetap, Bang Epin tetap optimis dengan jenis-jenis can. Walaupun dia sudah terkontaminasi dengan jenis-jenis siklit. Ya, maksudnya, ya itu udah terkoreksi cananya ya. Benar. Ini kalau untuk cana, yang auranti itu kan memang visualnya kan keren banget. Itu ya, tetap penggemarnya berkurang. Ya, Om. Nggak se-ini, Om. Nggak se-enak kayak kemarin-marin itu. Kalau secara harga? Harga kalau kita jualnya yang udah settle aja, Om. Oh, cuman iya, masih terbilang lumayan lah kalau gitu. Iya. Jadi karena auranti itu ikan ekspor gitu. Kalau belum settle itu sebetulnya banyak banget penyakitnya. Kalau udah settle, udah flaring, ini prosesnya juga nggak sebentar. Iya benar. Apalagi kalau perubahan air kayak hujan panas gitu kan pengaruh banget. Ikan iya, pasti mojok ujung-ujungnya. Dulu sempat booming auranti murah itu sebetulnya ikan-ikan yang minus. Iya, ikan-ikan ini meris. Iya, kalau misalkan lo jago keeping ikan mungkin bisa, iya, tapi kalau lo gak jago gue yakin lo udah mati. Jadi iya, yang punya pengalaman di auranti murah itu pasti silakan komentar di bawah. Karena itu resiko. Benar. Grade B. Iya, bahasanya grade B, ada grade C yang luka. Iya. Ini di depan kita auranti, size-nya berapa ini Pak Ben? Ini size 16-17, Om. Sekarang harganya berapa? Ini di 8,5, Om. 850 ribu. Cuman masih bisa kurang lah.
bisa kurang ya? Bisa kurang. Dengan kondisi lu tinggal mainin aja. Iya. Harganya nego, lu simpen nomor WhatsApp-nya. Nego di tempat. Apalagi lu datang kemari. Enggak, sediain kopi sama bakwan dah. Kopi bakwan ada mebel. Dan di sebelahnya ada lagi. Iya, Oranti ya. Oranti juga. Sebetulnya Oranti itu beda-beda karakter. Benar. Secara warna juga beda-beda ya. Dulu dia punya mutasi nih. Kaliko. Udah laku dulu. Pastilah. Kalau yang ini, size-nya kayaknya lebih gede sedikit ya? Ini agak gede, Om. Ini punyanya si Ipan ini. Oh. Ipan Citra. Jual berapa ya? Ini buka satu-satu, Om. 1 juta? 1.100.000 bisa kurang. Bang, gue mau cari Arlanti yang gopean ada nggak sih lu? Yang gopean besok ada. Besok? Ya. Hari ini nggak ada. Lebih-lebih dikit lah paling lah. Oh, lebih-lebih. Soalnya udah ikan udah enak, Om. Oh, gitu ya? Iya. Bukan ikan peon ya? Bukan. Nah, ini nih, Arlanti ini. Wish. 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 Ini playernya biasanya mangap-mangap nih, coba. Woi. Galak, bro. Ini pasti agak mahal ini. Ini beda 100, Om. Ini 1 juta berapa? 1.200.000. 1.200.000. Size-nya 20-an. 20-an. Lebih mah mau, kurang nggak mungkin. Lebih kayak lah. Jengkal ya? Iya. Yeah. Jengkalan gue ini 22. Oh iya, 22 berarti itu. Bonus 2 cm lah. Bonus 2 cm. kalau lokal masih jalan? Apa? Lokal. Lokal masih, Om. Jenis-jenis paru. Paru, Mas. Itu ada apa tuh? Mana? Itu pulkra, Om. Pulta, masih ini yang... Ini lokal juga nih, Red Barito. Oh, bentar, yang import dulu maksud gue. Ini? Pulkra. Ini salah satu pulta yang terbesar lah yang pernah gue lihat. 25 cm. Dia bisa berapa sih max size-nya? Max size-nya pernah denger sih 33-35. Nyampe ya? Nyampe. 33 pernah lihat deh. Karena transaksi tuh ramenya di size 15 cm-an, bro. Iya, benar. Transaksi. Ternyata dia gedenya juga gak kalah. Wih, tambah keren. Iya, bagus sih. Tambah gondrong. Ini jual berapa kali ini, Bebe? Ini 6,5 bisa kurang, Om. 650 bisa kurang. Jadi di sini keren banget, dia dikasih aksennya. Apa namanya itu, Bang? Itu ekor tupai, Om. Ekor tupai. Hidrila juga. Ganggang laut, ganggang sawah. Ganggang sawah, ya. Yang sama nih. Ya, hidrila itu. Hidrila, modelnya beda. Dulu gua kecil main di daerah Pondok Gede, di sawah banyak banget. Jadi kita tumbuk sampai udah kayak gunung gitu kan dia. Kalau di sini plastikin jadi duit. Di sini plastikin jadi duit, goceng cobaan, goceng cobaan. Kayaknya kayu apa? Itu kayaknya santigi, Om. Santigi gunung kayaknya. Santigi gunung ya. Kalau santigi laut jaga keras. Jadi kalau santigi gunung dia bentuknya asik loh, berukir begitu. Iya. Yeah. Kalau santigi cuman enggak tenggelam, Om. Ini jarang, dia pakai batu biasanya. Batu ya? Kalau santigi laut itu lebih klasik sih bentuknya. Iya. Yeah. Kayak kalau bisa pak karatannya banyak. Bener. Agak lumayan harganya. Agak lumayan. Cara yang lokal. Sebentar. Pasirnya. Banyak. Pasir Malang, Om. Bagusnya yang kasar apa yang halus? Yang halus sih pakai, Om, kalau di sini. Yang halus ya. Jarang yang kasar. Ini dua di kan enggak? Itu kosong. Kenapa kosong? Cakep banget ini ya. Itu cuman tanaman doang. Cakep tapi ini ya konsepnya ya. Iya. Biasanya ada calon kan? Iya, biasanya ada. Sewarti kemarin laku juga. Oh, ya cakep banget ya. Ini gua cakep banget. Dan dia pohonnya hidup itu kan? Hidup, Om, itu. Pohonnya apa namanya? Anubias broadleaf. Anubias? Broadleaf tapi broadleaf. Jenis-jenis anubias ya? Iya, anubias. Ini anubias yang daunnya besar. Daun ya? Daun besar ya. Pohonnya agak lumayan enggak? Apanya? Anubias harganya lumayan. Ini lumayan, Om. Ini 100 enggak, ini sih 175. Iya, lumayan kalau yeah. Iya, bahkan ada anubias golden, iya, yeah, pinto. Panda. Terus apa lagi? Nana ya. Nana Nono. Nono. Enggak pakai K ya, Nono. Oh iya, enggak pakai K. Webin, yang lokal seperti nih, ini. Barito. Ini red nih ya. Ini apa ini? Itu red juga, Om. Barito. Red Barito? Iya. Jual berapa lo? Ini buka 1.000, Om. Buka 1.000? Iya, bisa kurang lah. Cuman angot-angotan kadang-kadang bunganya nongol, cabungnya. Nah, itu memang apa ya? Karena maru, karena lokal memang seperti itu. Begitu ya. Kadang hilang, terkadang nongol. Makanya dia kan istilahnya ada terapi tapang. Iya. Banyaklah pokoknya progresnya. PR.
Ini ada juga yang lokal nih. Ya, ini barito juga, Om. Ini size 20 tuh. Berapa jual? Itu sama, Om. Cuman dia speknya lebih bagus, Om. Bisa kurang lah. Yang ngomong speknya lebih bagus. Berapa harganya? 1000. 1000. Iya. Kurang lah. Dan dia aslinya, Bro. Aslinya dia. Ini bisa sampai di alamnya mungkin ada 70 cm. 70 cm-an nih. Bisa lebih bahkan. Jumbo banget ya. Karena dulu gua pernah punya yang 80 cm. Buset, gede banget. Kan lu gua bawa pas apa itu? Ke mana? Nah, oh, pasar itu. Enggak musim lagi, yang gede-gede. Dulu gua yang bawa jumbo-jumboan. Ini itu Suratani, Om. Oh, Suratani. Iya, Suratani, cuman lagi gigit ekor. Ini Suratani. Iya. Ih, Suratani cakep berinya. Bagus sama matanya juga. Sepintas gua nganggepin ini kayak Riau, agak-agak orange gitu ya. Ternyata Suratani. Dia matanya gitu. Matanya gila, enggak banget apa-apa. Suratani itu ini ya, Malaysia. Ekor ya? Tuh. Mana sih Suratani itu? Suratani Thailand, Om. Thailand ya, bukan Malaysia ya? Bukan. Ih, cakep banget ya ternyata ini. Gigit ekor. Gigit ekor, Om. Birahi. Birahi dia. Nggak tahu nih cara ngobatinnya gimana tuh. Dia susah tuh. Dia berapa kali itu. Agak susah ya. Kasih untulan sih biasanya. Iya, di full ganggang mesti, Om. Full ganggang? Iya. Biar dia ngumpet ya? Bener, nggak ada space buat muter dia. Lu kasih aja di toples. Toples kasih ini yang sambal lagi. Yang manisan. Ini harga berapa suratan ini? Itu 450, Om. 450 ada nggak 25? Ya, kisaran segitu, Om. 25. Taruh toples. Nah, ini apa ini? Likistik ya? Likistik, Om. Asiatika? Asiatika. Asiatika likistik. Jual berapa ya? Itu 150, Om. 250? 150. Oh, 150. Iya. Gua pikir 250. Kalau 250. Malah, Om. Kalau 250 ada... Aquariumnya, Om. 250. Kalau lu bisa jual 250, masih gue jago gitu. Karena kalau 150 standar. Standar ya? Standar, lu mau beli dimanapun, di sini ya, maksudnya di... Jatinegara. Jatinegara tuh sama. Mau yang dikasih 5 kek, mau yang apa kek. Ini apa ini? Fulcra, Om. Fulcra? Iya. Fulcra, ada nggak itu 15 sen? 13 kek, dong. Udah nyampe 13 sen ya? Iya. Kok total dia ya? Apanya? Iya, yellow spot. Yellow spot yang kuning. Jual berapa dia? Itu 75, Om. Kalau yang belum settle, kalau yang udah settle, kisaran 200. Layering gitu. Layering. Ini sama nih ya? Iya, sama. Itu Andro. Oh, ini Andro? Andro. Oh. Andro jual berapa ini? Andro 3,5. Ini biasanya layering. Andro mah? Andra itu kan ininya Barca KW kan? Bukan, Om, Stewarti. Oh, Stewarti Barca KW ya? Kalau dia? Andro dia nggak bisa gede kayak Bleheri dia. Oh, kayak Bleheri, segini doang. Kayak Cana Bogo ya? 18 cm. Kayak Cana Bogo-Bogor. Iya, benar. Limbata. Limbata. Aduh, ada apa lagi? Di sini nih, Om. Sekarang ikan-ikan ini, Om. Ikan-ikan glowfish ada, Om. Dia ada dua. Ini masih kan fish dua apa? Iya, dua, Om. Dua, ya. Ya. Dia ada glowfishnya gede-gede. Nah, kalau lu bicara glowfish, oh di sana bang harganya cuma 800 perak, bang di sana harganya cuma 1000 perak, lebih murah. Itu kecil-kecil, Bro, nggak segini. Kalau ini berapa? 5000? Enggak nyampe. Berapa ini? Itu 10.000, kadang 6, kadang 7. Lah, tergantung mood aja. Murah juga nih, Bang. Iya. Ini kan yang gede ini, Bro. Ini gede. Layak 78, Om. 20.000 lu kasih berapa? 10.007. 10.007. Iya. Anjrit. Murah banget. Murah banget, sumpah. Nah, ini ada gede lagi nih. Yang gede lagi tuh. Itu 3.000-an, Om. 3.000-an ya? Iya. Gua pikir gocengan juga, enggak, Bro. Nah, ini apa ini? Itu Rainbow Makaloci. Rainbow Makaloci. Makaloci ya. Ini jarang ya? Jarang, Bro. Rainbow Makaloci. Makalo. Di jenis Rainbow tuh banyak, Bro. Iya. Dan dia aslinya tuh ikan-ikan Papua. Iya, Papua ya, Om. Cakep banget ini, Cik. Ini Rainbow-nya Pakalo Cik berapa? 10 ribu, Om. 10 ribu ya? Iya. Murah, Bro. Dan dia ikannya schooling, Bro. Jadi lu minimal kalau ada aquascape, lu pelihara 10 lah. Terus jenis lain berapa, jenis lain berapa.
Dan di sini lu bisa lihat tuh konsepnya kan, ada pohonannya, ikannya, kayunya, lu tiru konsep seperti ini kayak mas. Cuma kalau tengkorak gua nggak saranin. Walaupun itu aksesoris gua nggak saranin, takutnya malam-malam dia geser nih dipilih. Jadi horor. Bergerak lu. Gerak-gerak, ada penyakit buat kita. Ada-ada aja deh. Keren, keren, keren. Nah, kalau ikan-ikan ini kayak ikan-ikan itu Sumatera loh. Sumatera murah. Murah. Dan dia tanggung nih, gue bilang. Kenapa Sumateranya nggak yang dua fish sekalian di stok? Iya yes, sih. Ya. Kan belum. Ada? Ada itu sih. Oh, ada juga? Ada. Mana lu? Enggak, saya belum beli. Oh, iya. Belum beli, Ben? Belum. Ada itu, bro. Mau di stok nih, Pak. Ini nanti di akhir video ada kejutan buat lu, karena di sini ada ikan yang langka banget. Sumpah. Ikannya banyak, tapi strain yang ini langka. Dan dia banyak jenis-jenis siklit. Itu lohan itu. Ini siklit juga, Om. Eh, kayak lohan ya? Iya. Yeah. Bentar, kita lihat ini dulu. Jadi ini campur-campur dia, bro. Siklit. Ini termurah jual berapa? Itu 35, Om. Termahal? Ya, itu termahal, 35. 35, termahal. Yeah. Termurah? Termurah, 15.000. Karena keren-keren. Jadi kalau ulu siklit yang baru lagi main siklit, silakan. Karena siklit itu harganya ada jutaan, bro. Iya benar. Ini terjangkau lah buat pemula. Ini terjangkau buat pemula. Kalau yang terus, lu senior mau main siklit, mau mampir ke lapak yang itu ya boleh. Boleh. Cuma di sini harganya betul-betul memang harganya untuk yang baru aja. 35 juga itu masih bisa nego kok. 35 ya nego, yang baru aja suka siklit 35 nego. Aduh, soalnya ternyata kalau kita lihat siklit itu, dia tuh ternyata seperti kibas juga, ada yang pure, ada yang ori. Oh, iya. Itu membedakan harga. Hybrid ya? Ini hybridan yang biasanya. Iya, banyakan hybrid. Banyakan hybridan, kayak murah. Ini jenis siklit juga. Itu iya Om, red jewel sama blue jewel. Red jewel, blue jewel. Wih, ya ini memang jadi dipercaya lohan awalnya tuh dari siklit. Iya benar. Si keluarga itu. Keluarganya. Jadi para petani atau ahli-ahli kan tuh ini disilang ini disilang ini. Nah, ini jadi. Jadi kayak lohan. Nah, ini rintiknya cakep banget, ini rintiknya mutiaranya nih, bro. Ini pasti yang blue, ini yang red. Iya, yeah, benar. Ini yang red, Om. Oh, ini yang red. Iya. Harganya berapa? Itu 15, Om. 15.000an. 15.000an. Kecil-kecil, kalau yang gede 25 20. Lu punya di 15.000. Ini gabung banyak. Antara ini dengan ini, lu gali di sini akuarium lu, terus lu konsepin pakai tumbuhan. Wih, keren banget. Ayo bos, silakan bos. Dan ini dia yang tadi sempet gue sampaikan, ikan yang super super langka. Oh, ini sebentar nih. Oi. Ini apa ini? Itu siatika mager itu. Ini siatika mager. Iya. Asiatika titik-titik mutiara putih mager. Mager itu. White spot ya? Iya, white spot Om. Size 22. Gua enggak rekomendasi bro kalau ini. Tapi biasanya kalau harga begini murah tapi enggak juga. Kalau buat nyoba-nyoba yang mau makan daging cana boleh tuh. Mau gerak gimana? Bilang begitu gerak langsung Om. Takut dia. Takut dikuningin, takut dipucungin dia gerak. Pucung. Karena gede ini bro, 25 cm mau 30 asiatika nih. Iya, 25. Gede ini, jumbo ini. Nah, kalau udah gerak ini harganya berapa duit ini? Itu 100 Om. Bisa kurang. Aduh, gua hampir batu, hampir keselek. Ini white spotnya luar biasa. White spot lumayan. Kan batu juga nih sedikit, cuma 100.000. Udah ya. Nah, ini dia nih. Ini ada mungkin kalau gua ini pengalaman gua ya, kalau temen-temen merasa gua salah dalam membuat komentar, silakan lu benerin di kolom komentar yang baik. Ini yang jarang banget ada di situ. Ini jardini, ini jarang ada yang warnanya betul-betul black seperti ini. Aduh, jauh banget lagi di belakang gua. Kalau udah jauh ini Om kayak lontong Amazon. Ya, tuh bro, ini bro. Ini biasanya walaupun kecil di badannya kan udah ngebatik. Iya enggak loh?
gosong. Gosong hitam. Enggak pekat sih hitamnya, tapi ini black ini. Kalau yang full black itu kan, wah, lebih mahal lagi. Karena biasanya itu warna yang matanya terganggu jadi full black ini. Tapi ini black. Kebanyakan kita dari ini itu dapetnya yang badannya batik, enggak agak merah, ya, kuning gitu. Enggak kuning ya. Enggak. Belum yang hitam, badannya nggak ada batik, cuma di ekor dorsal itu ada batik. Ini langka ini biasa ini. Rare. Kalau yang biasa-biasa jadi seperti ini mungkin harganya sekitar 250-300 lah. Nggak tahu yang ini dijual berapa bang? Itu 4,5 masih bisa kurang loh. 450.000. Ya bisa kurang lah. Kurang ya. Ini langka. Benar-benar black arwana ya ini. Karena dulu sebutannya arwana itu black arwana, tapi kenyataannya udah kuning merah, bagus, ya bagus deh. Iya benar, banyak varian om ya. Banyak varian, cuma ini yang aslinya, aslinya dan gue yakin Mepin juga dapetnya cuma satu-satunya. Iya benar, makanya itu biasanya main arwana jadi tertarik. Jadi panjang kan? Iya gara-gara warna hitam itu. Mepin, bigas ini Bang Epin, bentar, lu masih laku Bang Epin? Masih om. Aquarium masih laku. Masih laku itu makanya saya sedikit, udah banyak yang ada celak. Masih om. Harga berapa sih? Harga dari 35 sampai 10.000. Dulu gue capang bro. Iya dulu. Yang 1 meter tuh gue capang aja. Turun om. Karena udah 10.000 ya, sampai 35 ada ya. Ada. Bayangin sendiri di kios ini ada dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11 siang om, sampai jam 4. Kalau saya sampai maghrib. Aplusan lagi ntar sampai jam 4 subuh. Buat aplus saya. Yeah. Ada siapa yang nunggu? Wawan. Bang Wawan ya. Iya, Bang Wawan. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa Bang Epin ini nomor WhatsApp-nya akan kita sematkan di video. Dan satu hal gua enggak ngerti kenapa dia banyak tengkorak di sini. Ternyata kalau gua lihat dia ini suka-suka musik hardcore. Ini. Gayanya kayak metal. Kagak. Mami, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, om, siap, om, sama-sama. Laris ya. Amin ya Allah. Terima kasih, om.